bertular di media sosial hari ini apabila satu perkongsian di Twitter memaparkan kek batik hasil perusahaan adik selebriti terkenal Neelofa, Amir Rehan didakwa tidak menepati standard dan asal boleh. Dalam hantaran itu, individu berkenaan telah membeli kek batik LMK merujuk kepada Little Miss Han kek batik dan tidak berpuas hati dengan apa yang dibelinya. Ni bukan kek batik lah anjir. Ni kek asal siap bodoh. Menjengah ke ruangan komen, ramai netizen tampil membandingkan kek batik buatan mereka yang lebih menyelerakan dan sedap. Kata netizen lagi, apa yang diiklankan di media sosial hanyalah indah kabar daripada rupa. Difahamkan, Amir Rehan turut mengusahakan bisnes makanan yang lain iaitu Chocoja, Rice Krispies kek batik dan juga coklat tube.